Kamis pagi, Dinpora Parpati bersama OPD terkait melakukan peninjauan di Gor Pesantenan yang nantinya bakal menjadi salah satu venue dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Peninjauan ini bertujuan untuk menjadi dasar perbaikan dan perawatan Gor Pesantenan. Ahli muda pelatih olahraga Dinpora Parpati, Edi Siswanto, mengatakan dalam peninjauan lapangan ini pihaknya memeriksa beberapa titik di Gor Pesantenan untuk dilakukan perbaikan pemeliharaan. Di antaranya mulai pembenahan lapangan, pengecatan tribun, pembenahan toilet, dan ada beberapa titik lampu yang diprioritaskan untuk kenyamanan penggunaan gor. Terima kasih, untuk hari ini kita melaksanakan untuk survei atau dalam bahasa pengadaan adalah utset atau peninjauan lapangan untuk pemeliharaan Gor Pesantenan. Jadi nanti dari pengawas konstruksi, dari pelaksana, dan dari kami selaku pengelola akan menunjukkan titik-titik mana yang harus dipelihara dalam pekerjaan ini. Ya, poin kita ada untuk pembenahan untuk pengecatan tribun, ada pembenahan kamar mandi, ada untuk pembenahan lapangan, dan ada beberapa titik lampu. Itu nanti yang memang kita prioritaskan untuk kenyamanan penggunaan gor ini. Paket pekerjaan yang harus dikerjakan sebagai pemenang lelang, perbaikan dan perawatan gor, utamanya penggantian lantai depan, pengecatan dan perbaikan toilet. Masa perbaikan dan perawatan Gor Pesantenan sesuai kontrak harus sudah selesai maksimal 120 hari kalender atau selesai tepatnya 10 Oktober 2022. Harapannya dengan upaya pemeliharaan ini, Gor Pesantenan semakin siap untuk menjadi salah satu venue Porprov Jateng 2023 nantinya. Tim Liputan, Cahaya TV.